bisa tangkap saya. Gini, tapi kalau kan saya kehilangan gimana? Saya gini, oke, ada undang-undang tiga ini. Tapi pakai logika ya, dianggap statusnya buat manusia ya. Jangan sampai ini ada orang tipu juga. Ini tidak perlu saya. Kalau beli mulus, hilang, saya nggak pernah komplain. Tapi ini udah. Kalau kita orang bego lah ya. Ini begini siapa yang kerjain? Orang mana? Orang dalam dong. Iya, petugasnya. Kalian kan? Berarti kalian yang menjawab. Ya. Oke? Makanya saya minta CCTV-nya. Jadi jangan ngomong nggak ada ganti. Kalau ini mulus, terus saya bilang, Pak ini hilang. Itu saya enggak. Tapi ini kan dibongkar. Pertanyaan yang bongkar orang siapa? Lion. Sebelum Anda pecat itu lion walaupun oknum. Paham ya? Paham dong? Nangkap nggak? Iya, benar ya. Jadi itu saya mau bantah aturan itu. Kebiasaan kalian saya enakan. Tapi kalau ini mulus, hilang, ya udah, nggak apa-apa. Saya juga udah, saya juga nggak pernah. Tapi kan kebongkar. Berarti otomatis dari sisi kalian. Itu yang pertama. Yang pertama tadi kerusakan. Yang kedua uang itu saya tetap minta ganti. Karena memang kejadian begini. Yang ketiga, saya minta alokasi CCTV-nya. Ini kebiasaan. Ini orang TV, orang-orang. Saya orang servis, saudara saya juga banyak yang kepolisian. Makanya saya bego banget kalau tadi saya disuruh lapor ke apa kepolisian, ngapain? Ya, nangkap ya, ya, nangkap ya Pak ya. Ini jangan ada kata-kata nggak diganti, karena ini kepongan sama kalian. Baik, tapi itu harus saya sampaikan ke Bapak. Iya nggak apa-apa, tapi saya langsung bantah saat ini. Iya, saya harus sampaikan ke Bapak. Iya, bahwa untuk bentuk uang itu. Belum ada tahu jawaban ya. Saya minta pernyataan dari sini, saya akan tutup pertanggungan kalian. Dia CCTV itu harus keluar. Ya, ada pun CCTV itu kan ikutan kami. Ikutan kami, ya, mulai. Pokoknya gini Pak, pokoknya saya nggak mau kejadian perkara. Saya mau tahu, gini loh Pak, saya lebih bayar tidak? Bayar, ya kan? Saya nggak cuma tahun ini aman loh barang saya Pak. Yang penting saya jaga dompet, nggak hilang. Kalau saya mau narkoba, saya ditangkap dong. Benar nggak? Jadi gini, mohon maaf. Kita coba komunikasikan pernyataan dari Bapak. Tapi kita ada alur-alurnya. Kalau Bapak minta CCTV, security kita di Lion, kita kodes ke mereka. Kalau masalah penggantian, memang secara undang-undang, boleh sekarang kita tahu lah, itu nggak bisa. Tapi nanti kalau memang ada oknum juga ya, di situ, itu oknum kita jelas harusnya jelas dan pasti kita kembalikan gitu. Tapi yang jelas memang perbaikan kita tanggung jawab dan alur-alurnya nanti akan kita sebenarnya teman-teman sekarang ini CCTV ini bisa keluar berapa kapan dan saya mau tahu ini uang ini harus balik. Saya nggak mau tahu mau oknum mau siapa karena saya ini udah serangin sama kalian ini jangan dibongkar ya, gitu. Jadi gini Pak, intinya teman-teman yang tadi handle yang tugas barang ini jadi termasuk polisi lagi proceknya untuk di dan nanti kita coba dibantu untuk pelaporan nanti kita kabari gitu Pak. Saya mau tahu ini pokoknya saya mau tahu orangnya siapa. Iya, yang penting itu yang pelakunya. Saya juga pengen tahu yang dia pengen tahu kan karena kalau itu orang kita di sini dia akan gak enak dengan Bapak gitu ya. Kita mesti harus diganti. Ya, enggak diganti. Pastinya kan oknum daripada pelaporan. Tanya petugasnya siapa aja? Petugasnya udah kandikan nomornya biar diinterogasi dulu. Jadi kita minta laporan di dalam kontak personnya biar kita nanti kita kontak. Nah, ntar kalau nggak kenapa-napa kan aku orang TV One. Ntar kalau kenapa-napa, kalau nggak sampai apa-apa kabarin aku aja. Ini aku orang TV One. Kalian harus masuk kalian kebiasaan. Kita datang kok masalah itu. Ada cek penamanya perbaikan bersama ya. Saya ke penamanya enggak bawa nomor aja. Dek, jawab ini. Barang kami enggak ketemu nih. Gimana itu? Itu di cek di sana ada di sini. Tuh, ini lagi yang hilang. Baru landing. Ah, iya. Udah 2 jam. Apa barangnya ketemu? 2 jam barang enggak ketemu. Ini teman-teman lagi cek di lapangan, Pak. Oh, enggak ada kita. Karena ini landing bersamaan, Pak. Iya, sudah dicek.
Iya, ini kita lagi. Kita cek lapangan dulu. Itu anak-anak jadi diperiksa. Oh, barangnya masih ada di sini. Gitu. Enggak mungkin ke pesawat lain, soalnya kan satu jalur gitu kan, satu jalan semua. Pesawat berkenaan gitu. Ntar ini video aku kirim ke sana. Biar tahu loh, enggak bisa kayak gitu. Ini ya, udah telepon si Eri yang wartawan itu, katanya videoin aja yang terkirim ke dia. Ini ada salahnya ya. Mendarat di lift 1A. Ini kebiasaan. Makanya kalau ke Medan kita enakan naik kereta umum 288, Pak. Lebih aman jadi, Pak. Pusing, ah? Mau berapa 288? Nih, Pak. Kata sih. Jam 3.00 nanti mungkin. Kesempatan dulu ya. Ini sampai hancur gini ya. Ini hilang. Dibenerin seterusnya bakal kayak gini, nggak akan ada perubahan, cuma dibenerin diganti. Jadi kita harus tahu orangnya siapa yang pimpinnya. Ini lapor di Cengkareng, Pak. Berapa alamat Bapak, nomor telepon Bapak, online kan? Ya, kerusakannya resleting dan kaki roda serta kehilangan uang dong. Uangnya buat yang saya nanti di kantor sih itu ada salah laporan satu lagi. Kalian saya tantang. Ya, maksudnya udah tahu begini masih nutup-nutupin, ada yang bilang CCTV enggak ini, ada yang ini. Langsung aja gitu. Iya. Papa udah sudah ketemu. Gua mau ke depan dulu ketemu Pum. Dia lapar. Jangan di apa-apain dulu. Saya ragu tadi, saya lihat kan. Kok kayak apa-apain? Semua ada lakban. Ini. Aku bingung lah, kuncinya hancur begitu. Lakbannya lagi ruwet gitu. Karena udah terbuka gini. Tunggu aja, Pak, agak panas nih. Pasti dia udah megang lakban, udah megang pembuka gembok. Enggak mungkin pakai tangan doang kan? Iya. Udah siap alat. Saya enggak belum cek pakaian-pakaian saya yang hilang loh. Tapi buat saya sih yang kelihatan benar-benar hilang itu dulu kalau pakaian kan. Saya enggak tahu. Ada pertanyaan. Ya, udah gitu. Kayak gini sudah sering terjadi kan sebenarnya kan? Iya. Kerusakannya. Enggak. Ya, sudah lama banget itu. Nggak bisa cepat ya, nggak bisa dua yang ngerjain itu.
Lagi pula tempat kalian juga nggak ada AC-nya ya, pusing saya. Oh, oh panas ya, banget. Iya, mahal halo. Kayak naik angkot. Kayak Pak, yang penting saya jaga dompet nggak hilang. Kalau saya bawa narkoba, saya ditangkap dong. Benar nggak? Jadi gini, mohon maaf, kita kembali kita coba komunikasikan pernyataan dari Bapak Ate, tapi kita ada alur-alurnya. Kalau Bapak punya CCTV, security kita di kita di Lion, kita kodes ke mereka, kalau masalah penggantian, memang secara undang-undang, boleh sampai kita tahu lah, itu nggak bisa. Tapi nanti kalau memang ada oknum juga di situ, itu oknum kita jelas saksian jelas, dan pasti kita kembalikan. Tapi yang jelas, memang perbaikan, kita tanggung jawab dan alur-alurnya nanti akan kita segeranya teman-teman sekarang ini CCTV ini bisa keluar berapa kapan dan saya mau tahu ini uangnya balik saya nggak mau tahu mau oknum mau siapa karena saya ini udah serangin sama kalian ini jangan dibongkar ya, gitu jadi gini Pak intinya teman-teman yang tadi handle yang tugas barang ini jadi teman security lagi proceknya untuk di dan nanti kita coba dibantu untuk pelaporan nanti. Tuh, ini lagi yang hilang. Baru landing. Udah 2 jam. Apa barangnya gak ketemu? 2 jam barang gak ketemu. Ini teman-teman lagi cek di lapangan, Pak. Karena ini landing bersamaan, Pak. Sudah dicek. Iya, ini kita lagi teman-teman ini di lapangan cek Bud, kita cek lapangan Bud. Itu anak-anak jadi periksa. Oh, barangnya masih ada di sini. Enggak mungkin ke pesawat lain, soalnya kan satu jalur gitu kan, satu jalan semua. Pesawat berangkat gitu. 08128009 8250. Kita kabari gitu Pak. Saya mau tahu ini pokoknya saya mau tahu orangnya siapa. Iya, yang penting itu yang pelakunya. Saya juga pengen tahu kan. Karena itu orang kita di sini jadi agak enak dengan Bapak gitu ya. Jadi kita mesti panggil di agen juga. Ya, enggak diganti. Kalau mau daripada lapangan. Tanya aja petugasnya siapa aja. Perlu baca udah kerjakan nomornya biar diinterogasi dulu. Jadi kita minta laporan di dalam kontak personnya biar kita nanti bisa kontak. Ntar kalau nggak kenapa-napa kan aku orang TV One. Ntar kalau kenapa-napa, kalau nggak sampai apa-apa kabarin aku aja. Ah ini aku orang TV One. Kalian harus masuk kalian kebiasaan. Kita welcome kok masalah ini. Ada kartu namanya perbaikan bersama ya. Saya kartu namanya enggak bawa nomor aja. Jangan ini barang kami enggak ketemu nih. Dicek di arah sana ada kalian bisa tampak saya. Tapi kalau kan saya kehilangan gimana? Oke, saya berarti ada undang-undang ada tapi pakai logika ya, dianggap statusnya buat manusia ya, jangan sampai ini ada orang tipu juga. Ini telepon dulu saya. Kalau ini mulus, hilang, saya nggak pernah komplain. Tapi ini udah, kalau ini kita orang bego lah ya. Hey, hey. Ini begini siapa yang kerjain? Orang mana? Enggak dong. Iyalah petugasnya. Kalian kan? Berarti kalian yang menjawab. Ya. Oke, makanya saya minta CCTV-nya. Jadi jangan ngomong nggak ada ganti. Kalau ini mulus, terus saya bilang, Pak ini hilang, itu saya enggak. Tapi ini kan dibongkar. Pertanyaan yang bongkar orang siapa? Lion, sebelum Anda pecat itu Lion walaupun oknum. Paham ya? Paham dong? Ya. Nangkep gak? Iya, saya bilang. Benar ya? Jadi itu saya mau bantah aturan itu. Kebiasaan kalian saya enakan. Tapi kalau ingin mulus, hilang, ya udah. Gak apa-apa, saya juga udah. Saya juga gak pernah. Tapi ini kebongkar. Berarti otomatis dari sisi kalian. Itu yang pertama tadi kerusakan, yang kedua uang itu saya tetap minta ganti. Karena memang kejadian begini. Yang ketiga, saya minta alur CCTV-nya. Ini kebiasaan. Ini orang TV, saya orang servis, saudara saya juga banyak yang kepolisian. Makanya saya bego banget kalau tadi saya disuruh lapor ke kepolisian, ngapain?
ya. Nangkap ya. Ya, nangkap ya, Pak ya. Ini jangan ada kata-kata enggak diganti karena ini enggak ini kepongan sama kalian. Baik. Tapi itu harus saya sampaikan ke Bapak. Iya, enggak apa-apa. Tapi saya langsung bantah saat ini. Iya. Saya sampaikan ke Bapak. Iya. Bahwa untuk bentuk uang itu belum ada pertanggungjawaban dari saya sampai ke Bapak. Iya. Saya minta pernyataan dari sini saya akan tutup pertanggungjawaban kalian. Dan CCTV itu harus keluar. Iya, ada pun CCTV itu kan bukan kami. Bukan kami. Iya, mulai. Pokoknya gini, Pak. Pokoknya saya enggak mau kejadian perkara. Saya mau tahu gini loh, Pak. Saya lebih bayar tidak? Bayar, ya kan? Saya nggak cuma tahun ini aman loh, barang saya.